Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, brother, alangkah baiknya sebelum masuk ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan like, komen nanti ya, agar saya tetap semangat buat kontennya. Oke, let's go intro. Oke, brother, langsung saja ya. Jadi pejantan dan betina ini sekarang usia 10 bulan. Ini punya teman ya, bukan punya saya, brother. Ini untuk pakan pakai dedak padi. Tapi ini dihentikan purnya itu di sekitaran di usia 5 bulan, brother. Ini tampilan dari belakang lumayan oke ya, brother. Ini punya teman, ini usia 10 bulanan ini, brother. Baru belajar kawin ya si pejantannya. Oke, saya coba deketin, brother, untuk lebih jelas ekornya. Untuk ekornya ini lumayan kaku. Untuk kepala ini sepertinya persilangan dengan asil parot. Tapi ini bukan persilangan asil parot, brother. Tapi kepalanya mirip-mirip saja ya. Yang jantan. Oke. Ini belinya dulu sekitaran di usia 2 bulan setengah ya. Di sekitaran 2 bulan lah. Ini harga 180 dulu. Ini, brother. Dan sekarang udah usia 10 bulan. 10 bulanan, brother. Untuk ekor bagus, kepala juga bagus, brother. Tapi ukurannya itu gak cocok bagi saya karena ini ukuran pendek ya. Sekitaran ukuran 6,5. Jadi ayam ini enggak terlalu jinak, brother, karena enggak sering dipegang-pegang ya. Untuk betinanya sisinya lumayan ada daripada enggak ada ya, brother. Ini untuk badan sama kepala itu cocok bagi saya, brother. Cuman ukuran tingginya itu enggak cocok ya, karena ini ukuran pendek, brother. Sekitaran 6,5 ya. Oke, brother, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dari Madura.